Inilah aksi sejumlah siswa Taman Kanak-kanak TK Negeri Pembina saat mengikuti manasik haji di Islamic Center Maburai pada Kamis 13 September lalu. Dengan semangat, 144 anak TK ini mengikuti bimbingan manasik haji yang diberikan bimbingan perwakilan kantor Kementerian Agama Tabang. Kegiatan manasik haji ini sebagai upaya pihak sekolah untuk mengenalkan rukun Islam yang kelima kepada anak sejak usia dini. Melalui kegiatan seperti ini, tumbuh karakter anak yang mengenal dan mencintai agamanya, khususnya dalam berhaji. Seperti yang diungkapkan Kepala TK Negeri Pembina Tanjung Fauza, pendidikan karakter seperti ini telah termuat di dalam kurikulum sekolah dan menjadi agenda rutin pihak sekolah. Untuk anak-anak, sejak usia dini ini kami menanamkan karakter dia, yaitu pendidikan karakter yang mulai dari 9 pilar, itu dari kurikulum 2013 sudah dimasukkan bahwa kegiatan anak itu dari kegiatan agama sampai kegiatan seni itu untuk masa depan anak. Untuk anak selanjutnya, bahwa kami berharap anak kami bisa menjadi anak yang lebih baik, mandiri, serta berkarakter. Layaknya manasik haji sesungguhnya, anak-anak diajarkan cara berhaji, mulai dari niat, tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, hingga melempar jumrah. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.